Selamat pagi, guys. Ini lagi proses bongkar keramik dan nanti kita mau kasih sika. Lokasi BSD, ngasih waleh, guys, guys. BSD terus. Padang bulan, padang bulan. Adem mi. Adem. Ini kita lagi proses leveling lantai ya. Jadi lantainya kemarin tuh menggenang air, jadi airnya itu enggak langsung mengalir ke pembuangan situ, guys. Nah, ini kemarin kita bobok, terus ini kita leveling ulang, kita pelur ulang ya, dan kita atur untuk kemiringannya. Ini kita bikin kepalanan dulu, nanti setelah kering baru kita pelur semua. Panas, guys. Dan untuk waterproofingnya ini kita memakai sika top 107. Nah, seperti itu. Ini sudah kita leveling. Dan usahakan untuk daknya jangan dipaku ya, guys ya. Kita bisa paku di pinggiran seperti ini, tapi setelah itu nanti kita harus waterproofing lagi, harus kita sika lagi. Jangan dipaku di lantainya, nanti takutnya bocor. Oke, seperti ini ya, guys-guysku semua. Ini kita taburin semen kering biar cepet kering. Oke, guys-guys, lanjut kerja dulu saya. Nah, ini kita sudah blur di bagian sisi, bagian pinggir. Oh ya, guys, dan ini kita memakai alat super canggih ya. Ini dari Amerika punya. Nah, ini buat leveling lantai seperti itu. Jadi pakai baja ringan, terus kita kasih water pass, jadi biar kan tinggal ditarik deh, seret gitu. Kacau, guys, kalau hujan. Aduh, belum kering, guys, masih kayak gini, guys, kalau hujan, yos, nasib. Duh, jangan besok, jangan hujan juga. Besok kalau hujan yang sore aja, pagi mau nyika soalnya. Duh, jangan hujan, mbah, belum kering semua ini. Anak buahmu masih bekerja. Mbah, jangan hujan dulu dong. Ini anak buah masih bekerja ini. Anak buah masih bekerja, mbah, belum kelar pekerjaannya. Kalau hujan nanti, aduh, kacau. Alhamdulillahirrabbilalamin, guys, ora sida udan. Sing kuoso masih bersahabat. Nah, ini sudah kelar. Gen kono saya, mas, engko tak mudun. Guys, besok tinggal nyika ya. Gen kono, engko tak mudun aku. Oke, guys, mantap.